Selamat sore untuk kawan-kawan YouTuber dimanapun Anda berada. Oke kawan, semoga hari-hari yang kita jalanin pada hari ini semoga selalu berjalan dengan lancar ya kawan. Terus mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya kawan. Oke, untuk kawan-kawan yang belum bergabung di channel ini, ayo kawan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit nge-review tentang bahan komuning Jepang ya kawan ya, dengan karakter yang lumayan bagus dan udah siap panen ya kawan ya. Oke, kita langsung ke lokasinya. Tonton terus, jangan sampai di skip, nanti rugi loh kawan ya. Kawan, ini dia penampakan dari jenis bonsai atau bahan bonsai kemuning Jepang. Oke, dengan karakter yang sudah lumayan tua ya. Ini kawan, ini untuk perantingan nanti. Kemungkinan nanti ini di sini dipotong ya kawan ya, dipotong. Nah, ini naik ini untuk arah mencari mahkota ya kawan ya. Nah, ini dengan cabangan atau pertangan tangannya ini sudah ada kawan ya. Yang di belakang dia palingnya ya ini. Nah, ini juga ada. Tinggal kita potong di sini ya kawan ya. Nah, ini kebetulan ground-groundan milik Mas Imam Bahar ya kawan ya. Kebetulan saya sambil kerja terus mampir sedikit nge-review bahan groundan kemuning Jepang ya. Nih untuk perakaran nih udah lumayan keliling, cuman belum sepenuhnya kawan ya. Nah nih, oke, ini yang jenis kemuning Jepang ya kawan ya, bahan bonsai kemuning Jepang. Oke, di sini juga saya masih belajar, tolong dimaklumin jika ada yang salah ya, tolong ya kawan dimaklumin, kita sama-sama belajar, tetap mohon dukungannya kawan ya. Oke, kita lihat-lihat lagi jenis-jenis ground-groundan bahan bonsai Mas Imam Bahar apa aja. Oke, kita lihat-lihat ya kawan ya. Oke, nah ini ada Singapura. Nah, ini bahan bonsai model taman ya kawan ya. Ya, bisa dilihat model taman. Iya. Singapura. Dan ada juga yang lebih besar dari ini guys. Nah, ini lihat batangnya. Oke, untuk kawan-kawanku dimanapun Anda berada, jangan lupa komen ya kawan, selalu beri masukan untuk channel ini agar bisa selalu lebih berkembang untuk kedepannya kawan ya. Dan tetap selalu menamai ini kawan-kawan dimanapun Anda berada. Intinya jangan lupa ngopi sambil nonton video dari channel Bang Toyib Bonsai ya kawan ya. Oke, kita lanjut lihat-lihat lagi. Nah, ini dia masih Singapura ya kawan. Yang ini lumayan jumbo. Nah, ini masalah perantingan belum dipotong atau belum diprogram ya kawan ya. Ini jumbo. Nah, gimana kawan? Tergiur atau pengen memiliki, bisa komen, cek harga, harga tetap bersahabat ya kawan ya, sama Mas Imam Bahar gampang kawan, nanti bisa kita runding masalah harganya. Kebetulan ini sudah maghrib kawan, jadi agak berisik, mohon dimaklumin ya. Ya, ini lagi. Masih bentuk semi taman, bonsai semi taman. Tuh lumayan cukup tinggi. Yang berminat boleh. Itu tadi jenis-jenis Singapura, itu bahan ground-groundan koleksi Mas Imam
tadi ada kemuning Jepang ya kawan ya. Ya, sekian video dari saya. Mudah-mudahan adanya video dari saya ini selalu memberikan inspirasi untuk kawan-kawan dimanapun Anda berada. Selalu tetap menjalankan hobi, tetap semangat, jangan lupa berdoa ya kawan ya. Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah setia menonton dan tetap memberi masukan ke channel Bang Toib ya kawan ya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kawan-kawan dimanapun.